Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Kota Bitung bersama Barisan Solidaritas Muslim Kota Bitung Peduli Sesama Bencana Banjir Bandang Minahasa Tenggara. Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Kota Bitung bersama Barisan Solidaritas Muslim BSM Kota Bitung melakukan aksi kemanusiaan penggalangan bantuan korban banjir bandang di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara di posko BSM Peduli Sesama berlokasi di pusat Kota Bitung, Kecamatan Maesa pada hari Sabtu 25 September 2021. Dalam kesempatan ini, poin Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Kota Bitung turut memberikan bantuan berupa air mineral yang diterima langsung oleh Ketua Dewan Pembina Barisan Solidaritas Muslim Kota Bitung Haji Rinto Pakaya didampingi oleh sejumlah pengurus dan anggota Barisan Solidaritas Muslim BSM Kota Bitung. Nampak pula sejumlah poin Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Kota Bitung bersama anggota Laskar Barisan Solidaritas Muslim BSM Kota Bitung turut berbaur dalam aksi penggalangan bantuan bencana banjir yang menimpa sejumlah warga yang ada di Minahasa Tenggara. Aksi penggalangan bantuan ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu dan direncanakan akan disalurkan pada hari Senin 27 September 2021 oleh Barisan Solidaritas Muslim BSM Kota Bitung. Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara Kota Bitung bersama BSM Peduli Sesama berharap bantuan ini dapat meringankan beban bagi warga masyarakat Minahasa Tenggara yang terkena bencana banjir bandang. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padu Net.